Ternyata tenaga dalam kita seimbang pula seperti 3 tahun yang lalu. Sayang, kita tak punya pewaris yang dapat meneruskan pertandingan kita yang lebih menentukan. Aku setuju dengan usulmu itu. Baik, 3 hari lagi kita pertemukan calon pewaris kita masing-masing. Bagaimana? Aku setuju. Setuju. Siapa kalian? Mengapa menyakiti aku? Dialah pemuda calon muridku yang akan mewakili aku di kemudian hari nanti. Dengan alasan apa kau berhak atas dirinya? Dia merasa lebih cepat dari kita. Itulah alasannya. Kalian adalah orang-orang tua yang tidak patut dihormati. Kau berwatak keras. Tentunya kau berkemauan keras pula. Berbanggalah. Tongkat Sakti mau mengangkatmu sebagai murid tunggalnya. Siapa yang mau menjadi murid? Apalagi aku belum tua membutuhkan tongkat itu. Betul. Pendekar muda memang lebih cocok menggunakan golok maut. Yang gunanya untuk membunuh orang. Anak muda. Nenekmu terkenal dengan julukan Tapak Suci. Dari aku, kau akan kuwarisi ilmu ketabiban yang gunanya justru untuk menolong sesamanya. Menolong sesamanya? Baru saja kalian menyakiti aku. Hujan palsu. Ketidikannya sama. Kau bosan hidup rupanya. Kalian bermaksud membunuh aku? Bunuhlah cepat. Dengan menghabisi nyawa seorang, kalian akan lebih dikenal sebagai pendekar. Sebutkan namamu sebelum tongkat ini menghancurkan kepalamu. Di mana ayah ibumu supaya dapat kuserahkan mayatmu padanya? Aku Jaka Lelana. Hidupku sebatang kara. Tak perlu kalian tahu asal usulku. Hai! Kelak akan muncul seorang pendekar muda yang akan menggemparkan kolong jagat ini. Dengan tongkat saktinya. Golok maut di tangannya akan membela keadilan dan kebenaran. Akhirnya, Tapak Suci mempunyai pewaris. Ilmu ketabibanku tidak kubawa mati. Beristirahatlah sebentar. Tenagamu akan segera pulih kembali. Apa maksud kalian? Kami tidak bermaksud jahat terhadapmu. Perbuatan kami tadi sekedar mengukur ketabahanmu.
Ternyata kau bernyali singa. Apa yang kau masukkan ke dalam mulutku tadi? Obat untuk memulihkan tenaga serta penahan sakit. Sudah kukatakan, aku mempunyai julukan Tapak Suci. Jaka, ilmu silat bukanlah penyebab suatu perbuatan keji. Imanlah yang memegang peranan penting sebagai pengarahannya. Terbukti di kolong jagat ini, banyak kejahatan-kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang justru tak mengenal ilmu silat. Ketahuilah bahwa penyebab utamanya adalah kebejatan iman mereka yang dipengaruhi oleh nafsu angkara murkanya. Aku belajar. Aku belajar ilmu silat. Aku belajar ilmu tabib. Bagus, bagus. Selama dua hari ini, kau bertangan kosong rupanya. Hari ini juga, baru kau temukan dia. Apakah kita kaum tua masih perlu bertanding merebut nama kosong sebagai jago nomor wahid? Bagus, bagus, Jaka. Kau memang berbakat.
Tidak sia-sia kami mendidik kau selama 3 tahun ini. Sekarang sudah waktunya kami mengizinkan kau untuk turun gunung. Guru-guruku yang mulia, perpisahan ini adalah pertemuan kita dalam Latin. Ketahuilah bahwa ilmu silat yang telah kau kuasai kini hanyalah merupakan kulitnya belaka. Kelak, dalam pengalamanmu nanti, perlahan-lahan akan terkupaslah isi yang sebenarnya. Bawalah tongkat ini, ia akan ikut menyertai pengalamanmu. Di dunia ini penuh dengan kepalsuan. Kau harus hati-hati dengan racun yang diulas dengan madu. Kedua golok ini kuwariskan padamu. Belalah kaum yang lemah demi kebenaran dan keadilan. Kurang ajar. Apalagi ayah. Mereka tidak mau menjual hasil taninya menurut harga yang sudah kita tetapkan. Ya, suruh saja Karim mengurusnya. Habis perkara. Ya toh. Pak Karim dicari Pak Daud. Beritahu orang-orang tani itu, kalau mereka tidak mau menjual hasil panennya kepada kita, mereka harus melunasi hutang-hutangnya dalam tempo 3 hari. Mengerti? Mengerti, Pak. Sana berangkat. Baik, Pak. Kita kedatangan rezeki rupanya. Mana? Itu. Kebetulan, sejak pagi tadi, aku belum pernah mendapatkan seekor kelinci. Sudah kenal dengan tuanmu. Bekal yang kau bawa terlalu berat rupanya. Nah, sebagai salam perkenalan, tinggalkanlah buntalan di punggungmu itu supaya ringan bebanmu. Siapa kalian? Maaf, aku mau lewat.
Rupanya si Buyung ini mempunyai sedikit pegangan. Munjuk gigi. Mari kita beri pelajaran supaya dia mengenal kesopanan dusun. Kau tahu apa yang terjadi? Apaan sih? Wah, berkelahi. Oh. Siapa? Itu tuh pemuda itu, eh. Betul. Wah, udah luar biasa. Dipukul, ditendang. Aduh, kena dia. Hah, ada yang kena ininya, tang. Hah, ada yang kena ininya, tarik. Hah, hah, kena lagi, tang aja. Wah, ada yang dari belakang lagi, ditendang. Aduh. Siang. Mari. Silakan. Hey. Oh, kau pendatang baru di sini? Iya. Hati-hati. Mereka tukang-tukang pukul si tuan tanah. Memang suka mengganggu dan berbuat sewenang-wenang. Menanam permusuhan dengan mereka berarti mencabut bulu harimau yang sedang tidur. Orang-orang di kampung sini semua memanggil aku Pak Jono. Dan warung ini adalah milik istri saya. Ya. Maaf sebentar. Kasihan Bu Jono. Sakitnya hampir sebulan. Belum juga sembuh. Badannya sampai kurus kering. Aku minta minum. Permisi. Silakan masuk. Sakit apa, Pak? Entah ya, aku sendiri tidak mengerti. Sudah hampir satu bulan sakitnya begini. Boleh aku menolongnya? Ya. Batuk yang sial. Ambilkan segelas air hangat dengan sendoknya. Aduk dengan sendok. Minumkan. Terima kasih atas pertolonganmu, nak. Pak Jono! Pak Jono! Ada apa? Itu dia mereka datang. Kau jangan keluar, nak. Ya, panggil saya. Mana orangnya? Tanya siapa? Tanya kamu.
Mana orang baru itu? Saya tidak tahu. Aku melihat dia datang kemari. Jangan bohong. Awas, periksa. Kau berani menyembunyikan orang itu? Awas! Tidak ada, Pak. Tunggu dulu. Ini dia, orang yang datang-datang ngacau. Kalian salah paham. Aku datang dari jauh. Nah, kalau kau memang jantan. Raja Pikani. Itu si kaki orang tua. Tongkat pemukul anjing. Bunuh dia. Rupanya, tongkatmu ini memang tepat sekali untuk memukul anjing. Ya, memang benar. Anjing-anjing itu sudah seharusnya dihajar. Dan kau mungkin seorang kelana yang baru kebetulan lewat di kampung ini. Dan kau belum tahu bagaimana keadaan di sini. Lebih baik kau cepat-cepat kabur dari sini. Betul. Ya, betul. Memang benar anak muda. Mengapa? Ada baiknya sebelum si Muargo datang. Ya, betul. Ya, betul-betul, Pak. Siapa dia? Si cakar harimau. Semenjak dia jadi tangan kanannya Tuan Daud itu, ya, betul, si Pak. Iblis harimau itu memang sudah banyak sekali makan korban. Betul-betul, Pak. Untung dia sudah pergi jauh. Sementara kau boleh bermalam di sini. Tapi maaf, bukan aku tidak suka kau tinggal di sini. Demi keselamatanmu. Terima kasih. Aku dapat mengerti. Simo Argo. Antar makanan. Pinggir ah. Hari masih pagi. Ayahmu tentu belum lapar. Kita ngobrol dulu ya sebentar. Pinggir ah. Mari ku antar. Tidak perlu. Mau apa kau? Kenalan kan boleh. Lepas. Lepas. Lepas.
Diam! Kurang ajar! Ada apa? Aku ada akal. Beres, beres, beres. Adiman, Adiman. Aku lihat Ratni diganggu Komar. Ibu. Ada apa, Nak? Katakan pada ibu, apa yang terjadi? Bu, Ratni telah menampar si Komar karena dia kurang ajar. Kau menampar Komar? Iya. Komar tentu tidak akan tinggal diam. Bagaimana, Pak? Pak Diman, kau sungguh beruntung. Tuan Muda Komar mengirim aku kemari untuk meminang Ratni, anak gadismu. Nanti Ratni akan berbahagia di samping Tuan Muda dan akan menjadi orang kaya. Dan Pak Diman juga kebagian senang, bukan? Begini, tolong sampaikan pada tuanmu, berilah aku waktu barang 1-2 hari untuk merundingkan hal ini dengan Ratni dan ibunya. Hah? Berunding? Berunding saja dengan aku. Tentu semuanya akan beres. Baik, besok aku kembali lagi. Bagaimana caranya yang baik? Menolak berarti menanam permusuhan dengan Tuan Daud. Diterima berarti mengirimkan anak ke jurang petaka. Ayah, tidak. Tidak, Ayah. Tidak. Ratni tidak mau dikawinkan dengan Komar. Ayah. Ayah. Ibu, Ratni. Ibu juga tidak menyetujuinya, Nak. Tapi bagaimana kita menolaknya? Ratni, Bapak besok pagi mau pergi ke rumah Tuan Daud. Mungkin mereka masih mempunyai belas kasihan pada Bapakmu ini. Dan kau bebas dari ancaman, Nak. Apa yang dikehendaki oleh anakku harus terlaksana. Menolak berarti menghina aku. Mengerti?
Berapa jumlah hutangmu yang belum kau bayar? Hah? Seluruhnya ditambah dengan bunga ada Rp156.75. Hei, kau harus melunasinya dalam waktu 3 hari. Mulai hari ini. Kalau tidak, maka sawahmu akan menjadi milikku. Tidak, hutangku tidak sebanyak itu. Kalian tidak bisa memaksa aku. Bohong. Kalian bermaksud jahat. Sini kan begitu. Sini kan. Hajar. Hajar dia. Begitu. Hajar. Sini kan. Nah, sini kan pelajaran dia. Pukul. Pukul. Seret keluar. Kesian Pak Diman. Disiksa begitu saja. Sehingga kakinya patah. Habis siapa yang sanggup menentang si tuan tanah itu? Karena dia mempunyai tukang-tukang pukul yang ditakuti. Di antaranya, si Muargo, si Cakar Harimau, dan Teratai Hitam, adik seperguruan dari si Muargo. Seorang wanita berparas cantik, yang mempunyai hati yang buas dan kejam, tanpa ada pri kemanusiaan. Kenapa? Kakiku kena kopi panas. Kau ketawa. Mau minum, Ayah? Bagaimana, Pak Diman? Ada baik, kan? Aku datang minta maaf. Dan soal hutang, itu soal kecil. Tak perlu dikhawatirkan. Serahkan saja padaku. Kau pengkilat. Pengecut yang tidak tahu malu. Jangan cepat marah. Itu kan tidak baik. Aku datang dengan maksud baik. Apa maksud baikmu itu? Misalnya, kalau... Ah, katakan saja. Kalau aku menerima niat busuk tuanmu itu, lalu? Nah, sudah tentu hutang ayahmu itu menjadi habis. Dan tidak bicarakan lagi. Bahkan, pengobatan untuk ayahmu menjadi kewajiban kita semua. Kakiku, tolong, aku pusing. Aduh. Bagaimana, Ayah? Ratmi, aku pusing. Ibu! Badannya panas sekali. Bagaimana ya? Aduh, aku tak tahan. Ayah. Tenang, Pak. Ratmi. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Wah, sakitnya gawat. Kalau tidak segera diberi pengobatan, kepalaku pusing. Semua yang kulihat warna coklat. Ya Tuhan, lindungilah kami. Thank you.
Ratmi. Ibu! Memang kau pantas mendapat penghargaan. Kau pandai mencari rumput muda. Mari minum bersama. Kau manis. Mengapa kau belum buka baju, manis? Kau terlalu banyak minum. Kau istriku. Aku berhak atas dirimu. Lepas. Kau kurang sopan. Kau kasar. Kasar sekali. Tidak seharusnya kau lakukan ini terhadap seorang istri. Jangan. 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 Lihat pintu belakang terbuka. Kurang ajar. Dasar perempuan keparat. Cari dia sampai dapat. Bawa kemari. Baik, Tuan Muda. Thank you.
kau dalam kesulitan? Siapa kau? Jangan dekati aku. Jangan dekati. Aku datang menolongmu. Aku benci. Kau tolong aku, berarti kau perpanjang penderitaanku. Semua orang mempunyai penderitaan. Tapi tidak seharusnya melakukan bunuh diri. Aku bersedia menolongmu bila perlu. Siapa kau? Aku Jaka Lelana. Aku... Kau harus sabar. Katakan di mana rumahmu. Mari ku antar pulang. Mana Rahmi? Tidak ada. Kamu, kamu, ikut saya. Sana. Kenapa kau? Dia kutemukan sewaktu mencoba bunuh diri. Hah? Kau? Kau? Ayah, maafkan Ratmi. Ini dia. Perempuan tidak tahu diri. Mau lari ke mana kau? Ayo ikut kami menghadap Tuan Muda. Sopan sedikit bicaramu. Ada apa sebenarnya? Tidak apa-apa. Tadi cuma main-main saja. Ku peringatkan, selama aku berada di sini, kalian jangan banyak tingkah. Iya. Tentu kau Jaka. Aku telah dengar kau pernah menghajar Karim dengan kawan-kawannya. Benar, aku Jaka. Ayahmu cepat sembuh. Jaka, si Muargo, si Cakar Harimau sudah datang. Baru saja aku lihat dia lewat di depan warungku. Betul. Aku datang menyampaikan pesan beliau. Dan kau ditunggu di Bukit Perawan. Yang usil di dusun ini. Selama aku, si Muargo, tidak berada di tempat. Sayang seribu sayang, kau masih muda. Nyawamu akan kukirim ke neraka. Ya!
Untung saja nasib si Jaka masih baik. Coba kalau sampai kena cakar harimaunya si Muargo, jadi apa dia? Sejak aku melihat perkelahian mereka yang kemarin, sungguh aku jadi ngeri benar-benar kalau begini. Kau kalau bicara hati-hati. Kalau ada tukang pukul Tuan Daud, celakalah kita. Siapa? Sampaikan si Muargo, aku Pranata ingin berjumpa. Aku si Muargo berada di sini. Kau si cakar harimau itu, justru kedatanganku ini ingin menguji keunggulanmu. Kau tentu bersedia kalau kuajak bertanding sepekan lagi, bukan? Kau Pranata, namamu memang sudah kukenal. Aku, si Muargo, bersedia melayani tantanganmu setiap saat. Baik, sampai ketemu nanti. Harus istirahat dulu. Terima kasih. Aku tidak apa-apa. Minum dulu. Lukamu? Tidak berat, hanya sedikit saja. Kau harus hati-hati. Si Muargo memiliki kekuatan batin. Tubuhnya tidak akan mempan oleh senjata tajam, kecuali kau dapat menemukan pantangannya. Kau seorang tua yang tidak bisa mendidik anak. Coba, Ratmi sampai sekarang belum pulang. Kemana kau sembunyikan? Bagaimana aku tahu, sedangkan aku tak dapat berjalan. Baik, kalau kau tidak tahu si Ratmi, tentu kau tahu di mana anak muda itu berada. Sudah pasti, si Ratmi bersama dia, bukan? Pak Diman, lebih baik berterus terang saja sebelum Tuan Muda marah. Sungguh, kami tidak tahu. Biar bagaimana, aku katakan, aku tidak tahu. Hmm?
Kau tetap tidak mau mengaku. Sebentar lagi kau akan bicara sendiri. Karim, bawa dia kemari. Apa kalian masih berkeras kepala? Mau kau apakan dia? Oh, suatu pemandangan yang indah kan kau saksikan. Lepaskan! Kalian biadab! Tunggu dulu. Ini baru permulaan. Dan selanjutnya anak gadismu akan melayani kami bergiliran. Tidak. Kau boleh patahkan kakiku yang satu lagi, tapi jangan ganggu Ratna. Aku mohon pada kalian. Nona Manis, kau tentu tahu bukan? Di mana mereka itu berada? Ayo, katakan saja. Aku tidak tahu. Jaka! Hentikan, lepaskan dia dulu. Akan kukatakan, di mana Jaka? Nah, itu baru cara yang baik. Kenapa kau tidak katakan dari tadi? Lepaskan! Jaka ada di rumah Pak Jono. Usah kau pikiran itu. Nasibku hanya terbawa oleh arus ikatan perjodohan yang sudah terlanjur ditentukan. Sudah tidak mungkin aku dapat terbebas dari si Komar itu. Mana Pak Juno? Dari pasar. Ada apa Pak Juno? Nanti dulu. Bu. Ada apa Pak? Mana mereka? Siapa? Jaka dan Ratmi. Keadaan gawat nih. Pulang ke rumah Pak Diman. Cilaka. Mengapa? Ada apa ya? Tidak apa-apa. Kau memang orang baik. Demi keselamatanmu, lebih baik kau tinggalkan dusun ini. Baik. Kalau begitu, aku permisi dulu. Kakak
Kak Jaka. Hati-hati. Aku telah berdosa padanya. Ayah terpaksa mengaku pada Komar bahwa Kak Jaka ada di rumah Pak Jono. Huh? Ayah? Radmi, kemana kau? Nyawa seribu, kami akan membunuh kau seribu kali juga. Ya! Ya! Kau pandai yang memukul bocah. Memiliki kekuatan batin, tubuhnya tidak akan mempan oleh senjata tajam, kecuali kau dapat menemukan pantangannya. Apa daya kita sekarang? Kita harus menuntut balas. Tapi tenaga kita. Apa daya kita sekarang? Kita harus menuntut balas. Tapi tenaga kita.
Soal ini serahkan aku seorang diri. Bagaimana mungkin kau seorang perempuan saja? Aku Terape Hitam bukan sembarang perempuan. Katakan di mana anak muda itu? Turunkan dulu. Aku katakan, di mana dia? Di rumah Pak Jono. Aku akan menuntut balas untuk kematian kakak seperguruanku, Simoargo. Siapa kau? Baunya. Kini nyawamu di tanganku. Tapi sayang, engkau tampan dan gagah. Aku tak sampai hati membunuh kau. Kau pengecut. Malu. Thank you.
Kau baru saja aku selamatkan dari ancaman Teratai Hitam. Sebelum kau konyol di tangannya sebagai alat pelampias nafsunya. Terima kasih. Kau jangan berterima kasih dulu. Sekarang kau aku selamatkan. Tapi kelak, kau akan mati lebih mulia di tangan seorang satria sejati. Apa maksudmu? Kedatanganku di dusun ini bermaksud menandingi Simuargo. Selama ini, dialah satu-satunya yang patut kuajak bertanding. Ternyata kau bisa mengalahkannya. Maka kini, kaulah satu-satunya yang patut menggantikannya. Kalau aku boleh tahu, siapa namamu? Akulah Pranata, sabit kembar pencabut nyawa. Berbanggalah, pertandingan antara kita yang akan menentukan jago nomor wahid di kolong jagat ini. Dua hari lagi di Bukit Perawan. Angin apa yang meniup sabit kembar datang kemari? Apa rencanamu selanjutnya setelah gagal dengan perbuatan kotormu semalam? Rupanya kau... pengacaunya. Ya! Kalian adalah jago-jago silat yang ulung. Alangkah baiknya kalau kalian bersatu untuk menghadapi Jaka si pemuda itu. Kalau hanya menghadapi si Jaka saja, cukup aku seorang. Tapi bukan secara licik, betul kan Teratai Hitam? Kubunuh kau! Kau sungguh menepati janji. Ternyata kau pengecut juga. Kau bukan sendirian. Kesetan dengan mereka. Aku datang sendiri.
Maju! Iya! Mengenal budi, ku bunuh kau. Kau telah menodai pertandinganku yang bersih. Siapa sudi dengan bantuanmu? Sabit kembarku telah banyak memakan korban. Kau harus hati-hati. Memang hebat, Jaka. Jaka, dari sinar matamu terbayang penyesalan. Kau tidak perlu menyesal, Jaka. Aku bangga mati di tanganmu, pendekar. Thank you.
orang semacam dia memang harus mampus. Dan kau akan segera menyusulnya. Sejak kecil, apa yang kuinginkan harus kudapat. Bila tidak kudapat, kuhancurkan. Memang kau buas dan kejam. Tutup mulutmu. Tiba, maukah kau kabulkan permintaanku yang terakhir? Bagiku, mati tanpa senjata ibarat mati telanjang. Kakak, senjata teratiku. Apakah dia bermaksud untuk memperdayakan aku lagi? Kalau tidak aku tolong. Ya, ini adalah permintaannya yang terakhir. Sampai hati membunuh aku. Simo Argo, maafkan aku tak dapat membalaskan dendammu. Komar, tidak mati. Komar, anakku satu-satunya. Komar, Komar. Ah,
Tapi aku banyak harta. Iya. Iya. Biarlah sedih, asalkan kau bahagia. Biarlah sedih, usah kau kenang lagi. Biarlah kini hidupku sendiri. Dan sayang dia.